Itu sebabnya saudara masih tahu saudara di mana lokasi saudara, passion saudara, kemampuan saudara. Sebab ketika Anda berada in the right place, mau Anda under tekanan, mau Anda gak dibayar, Anda akan tetap mengerjakan dengan sukacita dan terus berkembang. Yang ketiga, salah tempat. Kenapa Anda gak bisa? Karena salah tempat. Pohon teh biasa ditaruh dataran tinggi. Waktu Anda pindahkan ke dataran rendah, bisa hidup? Bisa. Bisa tumbuh daunnya? Bisa. Tapi gak bisa berkembang maksimal. Waktu dia dipindahkan ke dataran tinggi, baru dia bisa berdaun yang masih. Kamu cabut berkali-kali itu daun, dia akan terus tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Sama dengan pohon kelapa. Pohon kelapa biasa hidup di dataran rendah. Begitu kamu pindahkan ke dataran tinggi, bisa berbuah? Bisa. Tapi begitu dicabut, gak berbuah lagi. Mungkin tumbuhnya 2 tahun lagi. Tapi beda waktu pohon kelapa ditanam di tanah rendah. Kamu cabut tuh pohon kelapa, buah kelapa berkali-kali, dia akan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh lagi. Itu sebabnya saudara masih tahu saudara di mana lokasi saudara, passion saudara, kemampuan saudara. Sebab ketika Anda berada in the right place, mau Anda under tekanan, mau Anda gak dibayar, Anda akan tetap mengerjakan dengan sukacita dan terus berkembang. Seperti saya mau dibayar berkhotbah, tidak dibayar berkhotbah. Saya akan khotbah dengan sungguh-sungguh dan apa yang saya sampaikan pasti memberkati. Saya punya teman arsitek. Karena gara-gara dia ikut teman-temannya arsitek, gengsi dia ikut jadi ambil arsitek. Tapi tempatnya dia bukan arsitek. Tiap kali dia ada tugas untuk tesis arsitek, dia stres. Lulus guys, dapat nilai bagus. Tapi waktu dia kerja, dia stres. Dia terbeban berat. Tapi begitu suruh masak, senengnya minta ampun. Refresh. Enjoy. Gak pakai mikir banyak. Dia konsultasi sama saya berkenat. Jul, gimana nih? Saya udah sekolah arsitek, saya sudah kerja sebagai arsitek. Tapi saya gak di situ tempatnya. Saya tanya tempat kamu yang masak. Ya sudah, sekarang kamu ambil sekolah chef. Sebelum kamu tua berada di tempat yang salah, lebih baik sekarang ini kamu belok banting setir untuk kamu berada di tempat yang tepat, supaya kamu jangan mati membunuh potensi kamu. Dan akhirnya dia sekolah 6 bulan chef. Setelah itu karir dia terus diangkat. Dari chef di restoran, kemudian masuk hotel berbintang 3, berbintang 4, bintang 5. Sekarang saudaraku dia menjadi high demand chef terbaik di Australia. Kenapa? Right man in the right place. Pastikan saudara berada di posisi yang tepat. Ini yang membuat saudara bisa. Berikutnya yang keempat, apa yang membuat Anda tidak bisa? Berhenti menabur yang baik. Galatia 6 ayat 9, janganlah kamu berjemu-jemu berbuat baik. Janganlah kamu bosan-bosan berbuat baik. Janganlah kamu tawar berbuat baik. Tawar hati berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kamu akan menuai. Jika kamu tidak menjadi lemah. Jadi kenapa kita gak pernah menuai? Kenapa kita gak lihat perubahan dalam diri seseorang? Karena kita berhenti berbuat baik. Jadi kalau berbuat itu baik, jangan berhenti. Saya waktu menikah sama istri pertama kali, saudaraku, ribut terus. Urusan apa? Taruh barang. Saya dibesarkan dari keluarga yang semua serba dilayani. Di Indonesia waktu saya tinggal ada pembantu. Waktu saya pindah ke Australia, saya punya mama, saya punya 2 adik perempuan, saya anak paling tua, ada 4 bersaudara. Semua adik-adik yang melayani untuk ganti cuci baju saya, serika baju, kemudian untuk beresin rumah dan sebagainya. Waktu saya menikah dengan istri saya, dia adalah seorang yang mandiri. Waktu saya habis mandi, saya taruh handuk, lempar di sofa. Dia berkata, no, sofa buat duduk, bukan buat taruh jemuran handuk. Taruh di tempat jemuran, saya taruh. Tetap aja, habis mandi, saya taruh lagi di sofa. Pulang kerja, saya taruh kaos kaki di atas meja makan. No, jorok sekali. Kamu taruh di tempat laundry. Saya sudah terbiasa, bakal ada orang yang membersihkan. Istri saya bilang, hey, saya diciptakan bukan untuk jadi pembantu kamu. Saya diciptakan jadi penolong kamu. Bisakah kamu bantu saya
untuk taruh handuk di tempat jemuran dan kos kaki di laundry. Tapi tetap aja besok saya lakukan yang sama. Nah, yang saya salut dari istri saya, dia tabur kebaikan. Jo, kalau habis mandi, ini handuk jangan taruh sini. Taruh di jemuran, dikasih contoh. Ini loh. Kalau kos kaki jangan taruh meja makan. Kan jorok, nanti tuh kuman di kakimu pindah ke makanan. Dia ambil, taruh di tempat laundry. Dia lakukan itu di depan mata saya. Dia tawur kebaikan terus. Dan akhirnya, satu bulan kemudian, ketika saya mandi, saya mau lempar di sofa, gak jadi. Saya taruh di tempat jemuran. Habis pulang kerja, saya buka kos kaki, mau lempar di tempat meja makan. Jatuh, kemudian saya ambil dan taruh pada posisinya. Dan sekarang, saya bisa jauh lebih rapi dari awal-awal kau menikah. Why? Karena dia nabur kebaikan. Jadi gak ada suamimu yang gak bisa berubah. Gak ada istrimu yang gak bisa berubah. Gak ada mertuamu yang gak bisa berubah. Gak ada mantumu yang gak bisa berubah. Tapi taburlah kebaikan. Nanti mereka lihat perbuatanmu yang baik dan terinspirasi untuk berubah. Yang mengerti katakan amin.